وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rukyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gangguan makhluk tak kasat mata begitu dekat dengan manusia. Apalagi saat manusia sedang lemah imannya. Ketika Ibu Siti Habsari bisa berbagi kisah atau pengalaman pengalaman Ibu di seputaran gangguan gaib seperti apa, Bu? Yang saya rasakan, saya suka mimpi buruk. Ya. Pernah dikirimin ulat bulu yang warnanya hitam banyak banget. Terus yang seringnya sekali mimpi hamil sama melahirkan. Ya, Ustadz Haji Imam, tindakan selanjutnya yang tepat apa yang harus kita lakukan? Kalau dari pengakuan ibu tadi, kemungkinan ibu terganggu lewat jin yang terwariskan dari leluhur. Karena ada ciri khusus, yaitu suka mimpi hamil atau melahirkan. Dan kalau sakit, suka berkaitan dengan anak. Nah, itu yang pertama, ada gangguan jin-jin nasab, jin-jin yang terwariskan. Lalu yang kedua, kemungkinan juga ada jin-jin yang mencintai ibu. Ya, sehingga, maaf, mungkin perut ke bawah sering sakit ya. Nanti kita coba telusuri, dan kita akan minta kepada Allah untuk menetralkannya, insya Allah. Ada tempat lain? Di belakang itu Pak Ustadz ada ulat. Pertamanya saya nemuin ulat bulu hitam itu. Kok nemu lagi. Akhirnya saya coba-coba sama suami saya gali gitu, ternyata keluar banyak. Penelusuran kembali kita lanjutkan. Kali ini kami dibawa ke pekarangan belakang rumahnya. Dulu saya pernah nemuin di sekitaran sini ya Bu ya. Di sini masih waktu masih ada bebatuan gitu. Saya congkel gitu sama saya. Keluar ulat bulu. Terus sama suami saya disiram, dibakar, nggak ada bekasnya. Terus saya lari lagi ke sini. Saya coba korek di sini gitu karena penasaran, mungkin naluri gitu ya. Sama saya diginiin, keluar lagi ulat gitu. Katanya ini rumahnya kan kosongnya lama dulunya. Ada berapa tahun gitu. Tahapan selanjutnya ialah Ustadz Aziman meminta air secukupnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Setelah air itu dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, Ustadz langsung menyipratkan air tersebut ke tempat-tempat yang diduga sebagai cikal bakal gangguan dari bangsa lain. Langkah berikutnya yang harus Siti lalui adalah diruqyah bersama suaminya, Aib Syafrudin, juga anak-anak tercintanya. Sekarang kita akan coba diagnosa apakah hanya di ibu gangguannya atau memang justru berkaitan dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba ibu rumah tangga ini mendadak sedih. La ilaha illallah.
Di depan kami, Siti masih saja tersandra oleh jin. Ustadz Aziman terus berusaha membuatnya jera. Di tengah-tengah azan, Ustadz menaruh tangan kirinya di atas kepala Siti. Sedangkan tangan kanannya, Ustadz letakkan di atas kepala Afif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak lama berselang, anak lelaki 12 tahun ini terkulai lemas. Tetapi Siti terus saja menitikkan air mata. Pemirsa Rukiah, ini kita bisa lihat di antara Ibu Siti Asari, kedua anaknya dan suaminya Ibu, yang bereaksi aktif justru Ibu Siti Asari dengan putra bungsunya ya. Bisa kita saksikan bersama-sama, mereka bereaksi secara bersamaan dan saya jadi ingat kata-kata yang disampaikan oleh Ibu Siti Asari bahwa dia sangat benci sekali terhadap anak bungsunya tanpa dia tahu permasalahannya apa sih, tapi saat mereka sedang berjauhan justru rasa rindu, rasa kangen yang beliau rasakan. Setelah tubuh mereka berada berdekatan, Ustadz menempelkan tangan ibu dan anak ini. Di sini kemungkinan juga ada penyakit ain yang terlahirkan ya atau terlontar dari ibu ke anaknya. Maka kita harus waspadai penyakit ain itu karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-ainu haqqun. Law kana syai'un sabaqal qadar, sabaqathul 'ain." Yang maknanya penyakit ain atau pandangan mata jahat, kedengkian, hasad dan hasud, itu adalah penyakit yang amat sangat berbahaya dan itu penyakit yang hak, yang mana bisa melebihi cepatnya takdir. Ya, subhanallah. Maka apabila kita ada rasa dongkol, hasad, hasud, dengki, upayakan kita meredamnya. Buang jauh-jauh, maafkan, doakan yang terbaik. Nah, di sini Mbak Indah bisa lihat urat-urat di tutupan matanya, tidak seperti biasanya ya. Subhanallah. Ya, ini kemungkinan ada penyakit ain di sini. Kita bisa lihat di sini ya. Di sekitaran mata ya, sampai kening ya, Pak Ustadz ya. Subhanallah. Semuanya menonjol. Dan ini biasanya ditunggangi oleh setan. Ya, wallahu alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jin-jin zalim, setan-setan yang masuk ke tubuh manusia, mereka berlarian di majrad dam. Nah, di sini ini adalah majrad dam atau urat-urat yang mana mengalirkan darah atau tempat darah mengalir di situ. Subhanallah. Ibu ikuti saya, Bu. Jaga kesadaran, Bu. Ya Allah. Melihat banyak perubahan yang terjadi pada Siti selama didoakan, Ustadz meminta perempuan ini untuk berikrar. Ya Allah. Hamba bertobat. Dari rasa marah yang selalu muncul ketika melihat anak bungsu hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Perempuan yang berdomisili di Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparai, Bandung ini semakin melemah. Beres-beres. Saat kondisinya tak berdaya, Ustadz meminta saya untuk menggores-gores perut Siti ada menggunakan telunjuk kanan saya. Ada yang sakit lagi? Pemirsa Rukyah, Afif sudah kembali memancarkan aura positif. Melihat remaja ini sudah pulih, Ustadz Aziman meminta Afif turut merukyah ibunya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik pemirsa, di sini kita bisa lihat ya, bahwasanya sungguh berpengaruh doa orang yang kita cintai, apalagi orang yang ada hubungan batin bersama kita. Maka mari kita
doakan anak-anak kita, doakan seluruh sanak saudara kita. Juga kita minta doa kepada mereka, karena bisa jadi doa mereka lebih mustajab daripada doa orang lain untuk kita. Masya Allah. Alhamdulillah, akhirnya Siti terlepas dari pengaruh jin dan ia langsung merengkuh tubuh Afif erat-erat. Allah amat sangat sayang kepada hamba-hamba Allah yang saling mendoakan, saling menyayangi, saling mencintai karena Allah. Apalagi di dalam sebuah keluarga. Pemirsa Rukyah dimanapun Anda berada, marilah kita ingat kisah-kisah tauladan daripada pendahulu-pendahulu kita. Di sana ada Luqman yang dikisahkan oleh Allah di dalam surah Luqman, ayat 11 dan seterusnya. Masya Allah, Luqman memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Lalu yang kedua, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Karena apa? Karena dengan mencintai Allah, orang tua, dan saling mencintai di antara keluarga, itu adalah tiket syurga yang amat sangat mahal. Dan itu insya Allah amat sangat mudah didapatkan apabila kita sadari ayat-ayat yang Allah tuliskan. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Rukyah, sampailah kita pada sesi terakhir dalam proses terapi Rukyah. Untuk apa ini Pak Ustadz, sajian ini disajikan di tempat ini? Sebetulnya, apabila kita terkena penyakit ain atau keluarga kita ada yang kena penyakit ain, pengobatannya tidak harus menggunakan bekas air. Contoh misalkan kita mendaki gunung, lalu di sana tidak ada air yang kita jumpai, lalu ada yang terkena penyakit ain dengan izin Allah, apa yang kita lakukan? Nah, kita bisa makan bersama. Maka di sini kita akan praktekkan makan bersama, semoga bisa menjadi penyempurna menghilangkan penyakit ain yang ada di adik kita. Ya, insya Allah nanti silakan Bapak Ibu makan bersama. Bismillah, diniatkan ya Allah dengan makan bersama ini lahirkanlah keberkahan darimu. Ya, karena al-barokah fil jamaah, keberkahan terlahir dari jamaah, ya, dari sesuatu yang diamalkan dengan bersama-sama. Bismillah. Pemirsa Rukyah, pasien berikutnya yang mengalami gangguan karena ulah jin adalah Asep Heri Hasanuddin. Sekitar tahun 2012, saya itu pergi diutus oleh kantor untuk bekerja di Malaysia. Kemudian saya bertemu dengan seseorang di sana. Akhirnya kami menjalin hubungan di sana. Akan tetapi kemudian saya pulang ke rumah. Nah, ada rencana untuk menikah. Tapi akhirnya rencana untuk menikah saya undur terlebih dahulu, tapi dia tidak terima. Akhirnya setelah itu saya diputuskan oleh dia. 2 minggu dari sana saya langsung sakit. Kemudian saya melihat beberapa sosok-sosok makhluk. Kang Asep, ada nggak sosok-sosok yang menampakkan diri, entah dia menyerang, entah dia mengajak makan atau minum atau mengajak pergi ke suatu tempat? Ada enggak? Ada, Ustadz. Yang mengajak makan sering, yang menampakkan diri juga sering. Jadi, sihir-sihir itu sebetulnya amat sangat banyak jenisnya. Ya, jenis tujuannya sangat banyak. Tapi kita di sini kita bisa mengetahui medianya apa sih. Benar. Apabila tadi pengakuan Kang Asep, ada yang pernah ngajak makan. Nah, kita harus tahu, ngajak makannya ini setelah makan makin sakit apa makin atau membaik, begitu kan? Kira-kira ketika Kang Asep habis mimpi makan, itu ada nggak saat-saat Kang Asep setelah mimpi makan itu sehat ketika bangun? Kalau yang menyuapi itu nenek-nenek, ketika saya sudah disuapi, itu justru saya tambah sakit. Tambah sakit, baik. Tapi kalau ada kemudian beberapa bulan kemudian sudah agak sakitnya mereda, itu saya itu ada lagi, saya bertemu keluarga saya. Bertemu baik. Dengan almarhum bapak saya, almarhum kakek saya, dan betul, keluarga saya, ya, betul. Kemudian kita makan bersama-sama. Tapi baik. Setelah makan itu, justru saya malah lebih baik. Baik, subhanallah. Baik. Berarti di sini ada indikasi yang mana saling menyerang, ya. Saling kanter, menyerang, dikanter lagi antara sihir, khadam sihir dengan nasab. Ya, wallahualam. Nah, ketika ada makanan katakanlah yang merusak di sini, pernah sakit sini, ya? Pernah keluar sesuatu? Pernah, Ustaz. Baik, apa itu bentuknya? Kelabang, Ustaz. Subhanallah. Dari perut keluar? Dari perut keluar. Baik.
Itu bisa jadi media sihir yang sudah tertanam di perut berusaha dikeluarkan oleh orang apa jin-jin nasabnya, leluhurnya ya, dengan makanan lagi supaya netral, maksudnya seperti itu. Jadi di sini ada indikasi, beberapa indikasi tujuan sihir melalui mushroom atau makul. Adapun buhul-buhulnya mungkin nanti kita bisa telusuri di rumah beliau. Semoga Allah tunjukkan yang hak dan Allah hancurkan yang batil. Anak bungsu dari empat bersaudara ini menyampaikan juga bahwa tempat tinggalnya juga dijadikan oleh jin sebagai sarang mereka. Baik, sekarang Kang Asep belajar dulu rukyah mandiri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengobatan cara Nabi pun dimulai. Qul huwallahu ahad. Pertama, Asep diminta untuk merukyah dirinya sendiri. Surat yang dibaca ialah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Semua surat dibaca sebanyak 3 kali. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 kali. Usap-usap banget. Usapkan ke seluruh tubuh, mulai kepala, lalu badan bagian depan, badan bagian belakang, sampai kaki. Bismillah. Yang tegas ya, diusapnya ya. Tapi tetap ya Pak Ustadz ya, tahapan selanjutnya kita harus menelusuri rumahnya Kang Asep, karena memang menurut pengakuan ya, banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang berusaha mewujudkan diri tepat di hadapannya Kang Asep. Nah, di mana aja Kang Asep bisa ditunjukkan? Awal pertama ketika saya sakit itu berasal dari kamar ini. Pemirsa Rukyah, Asep begitu gamblang menceritakan pengalamannya seputar gangguan makhluk gaib, sehingga membuat saya dan Ustadz Aziman penasaran dengan kasus yang menimpanya. Kasur, tubuh di kasur, kemudian waktu itu entah siapa atau siapa ada yang mengajarkan saya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilallah. Saya tidak tahu walau apa, yang terdengar suaranya cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian saya lawan, 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 katanya lawan, lawan. Dan sekarang kami ingin menyisir rumahnya dari ruangan satu berpindah ke ruangan lainnya. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Itu bisa kita ambil ya. Mudah-mudahan bukan aneh-aneh. Baik, tadi kita beberapa ruangan kita kelilingi, kita dapat kertas-kertas termasuk yang ditempelkan seperti ini. Adapun jika ini betul memang tamimah atau jimat, jimat-jimat yang ditempelkan atau digantungkan, maka segera cabut. La yadur wa la yanfa, tidak memberikan mudarat kalau dicabut, tidak juga memberi manfaat kalau ditempel. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awhayna ila Musa. Pemirsa Rukyah, Ustadz Aziman sudah menggenggam botol berisi air di kedua tangannya. Berikutnya beliau bacakan ayat-ayat untuk melepaskan sihir. Al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fagulibu hunalika wanqalabu saghirin. Fagulibu hunalika wanqalabu saghirin.
Ustadz masih fokus mengumandangkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Asep kembali bertingkah aneh. Bismillah, hirup dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaffati saffa, fazzajirati zajra, fattaniyati dhikra, inna ilahakum lawahida, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marida la yasamma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Pemirsa Rukyah, kini saatnya Ustadz membuat ramuan herbal untuk ibu dan anak ini. Bacain Al-Falaq, Bu. Sambil minta ke Allah, ya Allah sembuhkan anak hamba. Tahapan selanjutnya ialah Elis ikut untuk merukyah anak kesayangannya ini. Khusyuk lagi, Bu. Ibu sapu sampai ke ujung jari kaki. Seperti ada kotoran atau lumpur yang ibu bersihkan. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Allah. Oke, lagi. Relek, wah ini tegang semua. Subhanallah. Sekarang mohon ke ibu, tolong dipeluk anaknya. Didoain betul-betul, sekhusyuk mungkin. Minta dilepasin segala gangguan-gangguan buruk yang ada di dalam Kang Asep. Bismillah, mangga sok dipeluk ibu. Semakin lama, kondisi Asep semakin membaik. Apalagi setelah ia memohon maaf kepada sang bunda, serta pinta Elis kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Sontangan ibunya, sun kening ibunya. Sok minta ridho ke ibu, sing sehat semuanya. Baik. Pak Ustadz Azimam, nah ada solusi gak atau saran-saran agar Kang Asep lebih tebal lagi nih imannya, ketauhidannya lagi? Baik, untuk Kang Asep, juga untuk kita semua, untuk pemirsa di rumah juga, alangkah baiknya kita kembalikan keyakinan kita dan hanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahi al-qalbu. Ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza salahat, kalau segumpal daging itu sehat, maka sehat seluruh tubuh. Kalau sakit, sakit seluruh tubuh. Ala, ketahuilah kata Rasulullah, hiya al-qalbu, itu adalah qalbu kita. Maka mari kita bersihkan qalbu kita dari segala kesyirikan, juga sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.